hari ini masih pagi teman-teman. Seisuk jam 7. Tapi ya wis dinas. Ngajudan. Katanya sih Bos Paijo mau jadi mata-mata. Mau jadi mata-mata katanya. Enggak tahu mata-mata apa. Lihat terus nanti videonya bagaimana. Masih sepi teman-teman. Masih terlalu pagi. Belum ada orang yang lewat. Masih 1-2 orang. Saking sregepe wi. Seisu wis mulai kerja. Ada kerjaan tersembunyi. Lihat aja terus nanti. Jadi apa kerjaan yang ditutupi itu? Sampai di atas, roda diikat depan belakang supaya nanti kalau pas nanjak apa pas turun nggak berbahaya gitu, nggak melorot, jadi tetap aman. Jadi kayak gitu teman-teman, belakang diikat, terus depannya juga. Gimana-gimana ya.
sebenarnya bos tahu sih nanti naik apa-apa, cuman kan ini sembunyi-sembunyi lah, disuruh sama nggak tahu lah suatu perusahaan apa kantor, saya sendiri juga nggak begitu paham, suruh ya pokoknya tuh suruh naik mobil ini, bis ini, jurusan ini, suruh melihat itu pelayanannya bagaimana, terus cara membawa dia sampai tujuan itu nanti bagaimana pelayanannya. Tapi alhamdulillah baik. Mudah-mudahan nggak jadi apa-apa nanti sampai tujuan. Saya sendiri juga kurang begitu suka yang namanya naik bis. Yang namanya bis kan ya kayak gitu, nggak kayak naik MRT. Kalau naik MRT sudah, ya udah terbiasa sih. Tinggi banget gunungnya. Alhamdulillah, dan akhirnya nyampe. Halo, Sese. Di pegunungan, teman-teman. Lumayan bagus pemandangannya. Sejuk. Tapi ya dingin, dingin sekali, padem. Jadi hari ini ada matahari. Wah, no mas, sopar masih dijukuk. Masak gerobak. Di tengah pegunungan, teman-teman. Berkelana, berosik, tempatnya bersih sekali dan bersih, temenan. Meskipun di tempat yang agak tinggi banget, tapi dan bersih, resik, kotoran sedikit pun nggak ada. Pusia cu tianti niswo nalio tianti niao sang nangka yao cu ya. Ya mami, tenisa, enggak setayo, ya tayo biol bah. Hai, ada kucing. Oh, kenapa yang teriang, Jemian? Naik naik ke puncak gunung.
tinggi-tinggi sekali, naik-naik ke puncak gunung. Dubur. Aduh. Jan. Tinggi.